Ya, Adlin. Bang Bil. Bang Bil, gimana Bang? Komentar dong, Bang. Dikit aja. Dikit aja Bang ngomong, Bang. Ada apa nih? Ada apa nih, Bang? Saya mau konsultasi dulu. Ya, mau enak, Bang. Like, komen, dan subscribe. Tak main-main, kembali Rizky Billar menyambangi Polda Metro Jaya. Tujuannya sudah jelas, yakni untuk membuat laporan baru terkait hater yang telah memfitnah serta mencemarkan dirinya. Tentu kita sudah tahu beberapa waktu lalu pun ia masih memproses kasus yang serupa. Dan simak ini dia dengan pengacara barunya. Soal haters yang waktu itu ya, Bang? Kita lagi mau nanyakan dulu nanti kalau bisa dikatakan. Oke, oke, thank you, Bang. Betul, asal lewat, Allah sabi guys. Udah nuk, nuk. Lepas nuk. Kita membuat laporan baru. Ada oknum diduga beberapa akun yang sifatnya mengancam dan mencemarkan nama baik klien kami, Mas Dealer dan Mbak Lesti. Jadi kita akan membuat laporan baru. Mudah-mudahan segera terungkap beberapa akun-akun oknum yang mengancam dan juga mencemarkan nama baik klien kami. Ancamannya seperti apa? Ancamannya nanti akan kita perdetail lagi karena kita hari ini membuat laporan dulu. Karena masih kita lagi lebih perbanyak lagi data-datanya karena orangnya lebih dari 5 sampai 10 ya. Berarti ini beda dengan laporan yang junior ya? Beda. Laporan yang dulu perkembangannya masih dalam proses penyelidikan. Bagaimana kalian guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini, caranya dengan cukup mudah. Ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye. Terus yang apa lagi nih? Yang sering suka ngefitnah berita hoax, yeah. Kita hajar ya. Yang nyari sensasi ya. Betul, jangan cari sensasi. Astaga. Ya. Thank you.